kepala desa antar waktu atau PAW diharapkan membantu kami dalam menjalankan proses demokrasi ini guna terciptanya sebuah kerukunan hidup dan kesenjangan sosial di masa depan. Kita alhamdulillah kita pada siang ini kita sudah menggelar untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dari 13 RT ini diwakili per RT-nya 5 orang dari peserta kandidat pemilih. Dan kami mohon juga kepada semua warga harus bisa menerima apa yang menjadi keputusan pada sore hari ini sebagai perwakilan masyarakat di Desa Mambulu Baru yang saat ini untuk memilih calon PAW di tahun 2020 sampai tahun 2022. Itu keputusan di 65 orang peserta yang sesuai dengan aturan atau koridor hukum. Alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih juga kepada segenap panitia penyelenggara pemilihan PAW dari awal melaksanakan tugas selaku panitia pemilihan PAW dari bertahap demi tahap sampai ke koreksi dan sampailah pada saat ini kita menggelar untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Di sini ada 3 kandidat calon kepala desa antar waktu. Bapak-bapak sudah mengenal semuanya. Yang 2 dari bapak kepala dusun, yang 1 dari mantan kepala desa. Jadi kami mohon kepada bapak dan ibu beserta pemilih kepala desa antar waktu betul-betul memilih kepala desa antar waktu, dan kami juga tidak intervensi dan tidak ada pemaksaan ke siapapun. Kami segera aklamasi. Silakan, dan kami sudah serahkan sepenuhnya kepada segenap panitia. Panitia pada hari ini sudah menyerahkan sepenuhnya kepada peserta 65 orang yang untuk memilih kepala desa. Selanjutnya ini adalah peraturan tentang masalah PAW. PAW ini bukan hanya kemauan panitia, kepala desa, camat. Ini yang sudah diatur dalam undang-undang, Pak, tak bisa saya bacakan. Diperintahkan kepada camat untuk memerintahkan kepala desa membentuk panitia PAW. Karena PG ini, Pak, hanya 1 tahun. Tapi pada hari ini, kalaupun salah satu kandidat ini ada yang terpilih menurut bapak-bapak yang 5 dusun ini, sebelum dilantik, saya ulangi, sebelum dilantik, yang terpilih atau para kandidat calon PAW pada sore hari ini belum bisa mengambil kewenangan PJKTS. Kalau ada hal-hal lain, saya harapkan siapapun pemenang pada hari ini, karena panitia sudah bekerja susah payah, semua ini akan kami limpahkan atau serahkan kepada panitia, bahwa desa camat tidak ada intervensi atau ngarang-ngarang dengan bapak ibu. Kami selaku pemerintah netral. Maka pada hari ini saya sampaikan sekali lagi bahwa pelaksanaan PJ ini ketika sudah salah satu dilantik oleh bupati, jadi PAW itu bukan bupati lagi semua. Pakai baju putih lagi sana, pakai jengkol, belum dipasang. Sampailah tahun 2022. Namun saya sampaikan tetap ada yang pemenangnya pada hari ini. Jangan diganggu kalau PJKDES-nya belum definitif yang dilantik oleh bupati. Artinya yang terpilih pada sore hari ini belum dilantik, belum sah, Pak, ya, untuk mengatakan
ini pekerjaan, biarkan pekerjaannya yang mencapai lulus. Tidak untuk kemungkinan kalau dipilih hari ini, pelantikannya kemungkinan besar, mudah-mudahan cepat tetap masuk ke desain pemimpin. Sekali lagi saya berpesan kepada warga saya, khususnya Desa Pemulo Baru, bahwa Bapak Ibu, para calon atau para anggota sekaligus masyarakat yang memilih, kami serahkan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini. Panitia tidak bisa berapa, Pak Kades tidak bisa berapa, Pak Camat apalagi. Tidak boleh. Itu aturan keras Pak Larang. Tidak boleh salah satu atau mengiring-iring macam kami ini Pak selaku pemerintah. Ketua, panitia, tidak boleh itu dilarang keras. Tinggal ini kebijaksanaan 5 dusun, 13 RT inilah yang menentukan bahwa pilihan Bapaklah terbaik pada sore hari ini. Inilah yang menjadikan kandidat atau kepala desa kita selanjutnya. Nomor 3 sah.
Paling kasih. Laju. Oke, inilah perolehan suara pada pemilihan PAW di desa. Nomor 1 mendapat 31, nomor 2 mendapat 20, nomor 3 mendapat suara 12. Wartawan, Pak. Banyak menjawab wartawan.